Halo guys, balik lagi bersama Bang Al. Sekarang Bang Al ini berada di kantornya Bang Ripen nih, Bang Ripen yang berasal dari Ambon nih. Jadi sebenarnya Bang Al ini pengen tahu lah kisahnya Bang Ripen ini datang dari Ambon ke Jakarta atau kisah-kisahnya di Jakarta seperti apa. Ya, perkenalan diri dulu Bang Ripen. Terima kasih Bang Al sudah kunjungan ke sini. Saya Syarifuddin Rehalat, dipanggil Ripen. Perjalanan saya dari Ambon ke Jakarta itu awalnya ikut sama orang diajak untuk menimba ilmu di salah satu pondok pesantren. Iya, Pondok pesantren. Jadi dari Ambon itu langsung menimba ilmu ke pesantren. Iya, ke pesantren dulu gitu, Bang. Jadi kita dari Ambon kita ke pesantren. Daerahnya daerah Bogor, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Setelah menimba ilmu SMP SMA di sana, ditawarin lah untuk bekerja. Kerja, saya pikir mau coba apa namanya kehidupan baru lah, tantangan baru gitu kan. Karena kalau orang bilang Jakarta itu kan keras begini-begini. Akhirnya saya coba, dengan berjalannya waktu terus dari pesantren itu apa langsung kerja atau bagaimana? Jadi saya itu ke Cirebon lagi dulu, Bang. Cirebon dulu? Iya. Oh, dari Ambon langsung ke Cirebon, apa ke tempat lain dulu? Jakarta, pesantren di Bogor, terus ke Cirebon, Bang. Gitu. Di sana sempat kuliah, Alhamdulillah kuliahnya selesai, terus ya ke Jakarta. Niatnya mau ngadu nasib lah, kalau bahasa kerennya kan ngadu nasib kan orang Jakarta. Dan kita orang perantauan, kalau ke Jakarta pasti pengennya ngaruh nasib, merubah nasib, merubah kehidupan di Jakarta dan juga di kampung kan. Dengan berjalannya waktu sampai sekarang masih seperti biasa aja kayak gini. Terus kalau misalkan lingkungan di pesantren itu nih, Bang Ripen nih, misalkan di untuk di Ambon sendiri sebenarnya pesantren itu ada apa nggak sih sebenarnya? Ada pesantren di Ambon. Ada. Kalau di Ambon ada, kalau di kota ya, kalau saya kan di desa. Saya pernah tawarin juga sebelum saya ke Bogor, ditawarin di pesantren itu pimpinannya Jafar Umar Abu Talib. Di Ambon ada, terus ada Sunawal Jamaah. Tapi saya pengen, saya kan dari Bogor, telepon. Coba aja cari anak-anak ex-konflik bahasanya. Ex-konflik apa? Pokoknya pasca konflik agama dulu kan. Coba cari, kita didik menimba ilmu. Saya ini salah satunya di bawah. Oh, salah satunya itu tadi ex-konflik itu? Iya, pokoknya salah satunya. Kamu mau gak ke Bogor kan? Wah, tawarin ke Bogor kan, Jakarta. Enak nih di Jakarta kan. Ternyata pas saya juga nggak tahu akan ditempatkan di pesantren gitu. Cuma dia bilang, oh, kamu ke Jakarta ngapain kan? Ikut orang. Tahu-tahunya dia bawa beli tiket, antarin ke bandara, langsung naik pesawat sampai di bandara Soekarno Hatta, jemput, jemput malamnya langsung diantar ke Bogor. Oh, langsung diantar. Itu berapa orang Bang Ripen dari itu pas ex agama itu atau gimana? Ex konflik ya. Jadi memang di Ambon ini kan maksudnya diambil juga enggak dari desa saya. Semua ada dari berbagai macam desa lah, kecamatan di situ diambil ya. Ya ditawarin aja. Siapa yang mau menimba ilmu pendidikan, artinya pondok pesantren ilmu agama kan bahasanya gitu. Siapa yang mau datang ditawarin orang tuanya, kalau orang tua saya setuju ya dibawa gitu ya, buat nambah ilmu. Kita dari hari itu kita perjalanan berjumlah kita ada 10 orang. 10 orang. Oh. 10 yang tertinggal, cuma 2 yang bertahan. Bayang enggak? 10 kita, saya sama teman-teman saya 10 orang. Dari berbagai macam desa kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai di pesantren cuma 2 orang yang bertahan. Dua orang yang bertahan, maksudnya di pesantren itu? Iya. Yang bertahan masih di pesantren itu?
Jadi sampai hari ini lulus pendidikan di pesantren, saya sama teman saya satu. Oh. Sisanya itu pada pulang, artinya ada yang kabur, ada yang macam-macam ya, gitu kan. Pada intinya memang nggak betah. Nggak betah lah ya. Jadi sebenarnya Bang Ripen ini dari Ambon sebenarnya langsung pesantren atau memang ada kerjaan lain selain itu, Bang? Misalkan Abang kerja di mana dulu sebelum pesantren, apa memang langsung pesantren? Ya. Langsung pesantren sekolah nah, gitu lah ya. Langsung sekolah. Dari kecilnya udah diambil langsung pesantren. Iya. Oh, gitu. Terus pas selesai sekolah disuruh, bukan disuruh sih, tapi memang keinginan saya juga kan untuk ke Jakarta mengaruh nasib. Ternyata ya hidup di Jakarta kayak gini. Dengan berjalannya waktu diterima di sebuah perusahaan, kerja-kerja-kerja. Terus nggak betah, keluar lagi, masuk lagi ke perusahaan yang lain, kerja-kerja sampai hari ini masih di sini. Masih di sini, alhamdulillah ya, Bang. Jadi memang perjalanannya sebenarnya panjang juga. Nah, untuk perjalanannya itu, Bang, ceritanya, misalkan kita nggak usah ngomongin senang-senang lah. Senang-senangnya dulu ya. Pahitnya yang Abang rasain selama di Jakarta lah, ya kan. Apa sih, ya kan, sebenarnya gitu. Ya kan, karena Bang Al sama Permisa Bang Al juga pengen tahu nih. Ya jadi kan? Gini. Pahitnya dulu. Iya. Memang istilah orang perantauan ya, Jakarta itu keras. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejamnya ibu kota. Ibu kota. Ya kan begitu. Artinya begini, perbandingannya begini. Kalau ibu tiri, biar gimana pun juga, dia adalah ibu nyambung. Mama nyambung dari seorang anak kan. Jadi, sekejam-kejam dia, semarah-marahnya dia, dia pasti punya hati kecil bahwa yang menyentuh hatinya perhatian bahwa itu adalah anak dia juga. Dan dia akan menyayangi anaknya juga. Tapi kejam-kejamnya ibu kota itu beda. Sekejam-kejamnya ibu kota, ya kita nggak kerja nggak makan. Sekejamnya ibu kota ya yang nggak bayar, nggak kerja, nggak bayar kos, 2-3 bulan usir. Kan begitu. Orang Jakarta kan sistemnya lu gue. Iya, lu gue. Lu gak punya duit, ya gue usir lah. Kan gitu. Tawinya keluar ya. Iya, pokoknya lu gue, lu ngontrak di sini, lu gak punya duit, ya lu keluar. Lu keluar gitu. Banyak orang yang masuk. Iya, betul. Nah, jadi saya pikir ya inilah menjadi motivasi bagaimana caranya kita harus bertahan gitu di Jakarta. Mengapa kita harus bekerja? Artinya gini, Jakarta ini kan ibu kota negara dengan gaya hidup yang modernisasinya modern. Dengan masyarakatnya dari berbagai macam suku, ya kita tidak bisa, kita nggak bisa lihat bahwa mana yang orang baik, mana orang jahat. Kita nggak bisa baca di situ. Tapi paling tidak kita melakukan hal-hal yang memang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keselamatan orang lain. Artinya ketika kita diberikan tanggung jawab, misalnya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, sebenarnya kita jalanin. Di pikiran saya ketika saya dikasih pekerjaan kayak begini, misalnya kerja sebagai seorang collection artinya, yang sekarang ini ya Bang ya, yang menjalanin ya sebagai seorang collection, artinya sebagai seorang penagihan, artinya ini adalah sebuah pekerjaan. Yang memang dikasihkan perusahaan ke kita, kita bekerja di perusahaan tersebut, mau nggak mau ya kita memberikan yang terbaik. Dan kita pikir ketika kita kerjakan pekerjaan ini, misalnya tadi kita datang ke rumah orang, kita nagih atau kita ketuk pintunya, kita dengan assalamualaikum, kita nyapa-nyapa dulu kan, paling tidak hari ini ada hasil. Kita nggak langsung datang, wah kamu bayar gini, enggak ya. Kita mediasi dulu solusinya seperti apa kendalanya kan begitu. Nah, ketika pekerjaan ini kita berhasil menyelesaikan, artinya kita dapat imbalan dari sebuah perusahaan, kan begitu. Nah, imbalan inilah berarti hasil kerja keringat kita. Gitu ya. Artinya kita bisa membayar kita punya kebutuhan sehari-hari. Gitu Bang. Jadi kalau dalam pikiran saya gini, aduh Jakarta, iya ya kita bisa nggak sih hidup di Jakarta gitu. Sebentar kita lihat kan, ketika kita masuk di Jakarta, kita lihat gedung-gedung tinggi dengan berbagai macam tingginya aja udah di atas rata-rata kan, bahkan lebih. Terus masyarakatnya juga kan beda-beda nih, wataknya, cara berpikir, bertindak beda-beda. Kita bisa kan nih hidup di kota besar seperti ini. Ketika kita jalanin, kita pelajari lama-lama, kita udah
pelan-pelan kita bisa. Pelan-pelan ya, iya kan begitu bang. Tapi gini bang, kayak gue sendiri nih, gue kan cuman turunan Pandeglang sama Padang ya kan, teman lahir Jakarta. Kalau untuk orang di luar Jakarta lah ya, misalnya kayak abang ini kan dari Ambon, itu butuh penyesuaian dulu nggak sih istilahnya sambil kopi nih kayaknya. Makasih gue kasih kopi nih ya kan. Makasih bang, sambil kopi enak. Ini gue lanjutin ya bang ya, kita nyantai-nyantai aja, kita ngobrol-ngobrol ngaruh gitu lah ya kan. Intinya biar kita memperkenalkan lah bahwa misalkan sebenarnya tujuan gue wawancara Bang Ripen ini yang berasal dari Ambon, jadi stigma masyarakat nih tentang kota Ambon sebenarnya. Itu stigma masyarakat tuh katanya kota Ambon tuh keras, enggak kalau menurut gue pribadi. Buktinya Bang Ripen ini enak diajak ngobrol, enggak keras, santai gitu loh. Terus juga kota Ambon itu istilahnya indah guys, jadi kalau memang pengen liburan apa segala macam, wah nanti kita ngomongin nih kota Ambon itu wisatanya apa aja kita ngomongin ya. Tapi untuk sementara ini kita ngobrolin hal lain dulu nih ya kan. Ya, tentang gini nih Bang Ripen, gue mau nanya itu gini. Penyesuaian. Jadi pada saat datang ke Jakarta itu kan kita butuh penyesuaian ya kan. Ya kan lingkungan kita. Jadi kayak misalkan apa yang biasa orang kampung Ambon itu lakuin di Jakarta, menurut Bang Ripen ada yang aneh nggak sih? Misalkan ya, misalkan cara ngobrol misalkan, atau enggak misalkan cara beretika atau gimana lah gitu, menurut Bang Ripen sendiri gimana? Sebenarnya yang tadi saya bilang itu Bang, jadi gini, kita ini kan di Jakarta, semua suku bangsa, dengan kita punya cara logat atau punya budaya berbeda. Ketika kita masuk ke Jakarta dengan kotanya modern, dengan masyarakatnya juga semua ada, mulai dari Chinese, Arab dan sebagainya di sini ada, Jawa, Sunda, Bugis segala macam ada juga. Jadi mereka juga punya bahasa yang memang berbeda-beda juga cara komunikasinya. Ketika kita dengan misalnya warga asli, atau misalnya warga asli Betawi. Kan bahasanya juga pasti beda. Pasti beda ya. Ya kalau kita misalnya dari Ambon, sebenarnya kalau orang lihat kita, wih orang Ambon tuh keras dulu pikirannya ya. Itu gimana? Iya gitu pikirannya. Padahal enggak juga. Enggak juga. Karena memang gini, intonasi bahasa kitanya yang kadang-kadang orang maksudnya keras gitu, keras gitu kan. Orang enggak sama halnya kayak orang, misalnya orang Jawa atau Sunda kalau ngomong kan. Ada yang halus, ada yang kasar, gitu bang. Jadi kalau dia bisa memahami kita punya bahasa, tujuannya kemana arahnya, itu nggak dibilang kasar bang. Kasar ya. Makanya kita mau hapus gitu nih Bang Ripen. Jadi stigma istilahnya terkenalnya nih kota Ambon katanya keras ya kan. Jadi kita mau hapus itu. Maksudnya begini, kita semua ini kan suku budaya ya kan, istilahnya kan suku budaya itu sebenarnya nggak aneh kasar sebenarnya, itu ganteng dari kitanya sendiri ya kan? Gimana cara berkawan apa segala macam ya kan, maksudnya kita mau hapus itu kan, edukasi itu. Terus juga Bang Ripen juga mau nanya lagi nih tentang perjalanan lagi nih Bang Ripen ke Jakarta nih, tadi belum kejawab juga nih, maksudnya nih selain apa namanya penyesuaian nih ya kan yang Bang Ripen alamin, yang paling bener-bener Bang Ripen ngerasain tuh pahit, gue mau pulang aja lah ke Ambon nih gitu, di Jakarta apa tuh kira-kira tuh? Oh, kejadian apa tuh ya? Pernah sekali gini pak. Pas itu ingat saya 2017 awal. 2017 awal saya sama teman-teman, itu kan namanya tahun baru kan orang pada rame-rame. Kita tuh di kosan aja gitu. Udah teman saya udah gak kerja, saya juga kan gak ada kerjaan. Jadi kita ngerokok juga sematangnya ya join-joinan. Tapi juga ya biasa kalau mau keluar rokok join-joinan. Mau ngutang di warung sebelah nggak enak juga gitu. Masalahnya enak, lu bisa bayar nggak gitu loh? Iya, gitu. Masalah gitu. Enak, lu bisa bayar gitu. Nah, gua datang ngutang tapi bisa bayar nggak? Karena itu nggak ada kerjaan. Ya udahlah, diam aja gitu terus. Yang pahitnya yang gua rasain itu pernah gua tahan lapar. Kalau dalam kita kalau di kampung kan orang kampung itu kalau kita di kampung aja sering dibilang kalau kamu lapar masukin batu aja tidur tahan batu di pinggang itu di kampung iya. Gitu bang. Jadi gini batu kecil udah kita tidur tahan batu gini sampai pagi gitu. Kalau ini mohon maaf nih bang, gua potong ya bang. Kalau di kita itu maksudnya gini, kalau misalkan mohon maaf ya,
dengan buang air besar lah. Kita megang batu nih, yeah. Ya kan? Oh, stigma untuk apa? Untuk cara untuk jadi, apa? Iya, maksud, oh, itu pahit. Maksudnya saya pikir ini dengan cara ini bisa nggak ngatasi lapor saya? Saya coba pakai itu, ternyata ya pelan-pelan rasa lapor mulai berkurang. Besoknya saya bilang ke teman saya, bro, kita nggak bisa kayak gini. Kita harus cari kerja, apapun kerjaannya. Kalau memang kita nggak ada kerja, ya mending kita balik. Apa kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dengan kehidupan kayak hidupnya hedonis, hidupnya juga personal pribadi. Ya udah kita pulang aja, ngapain di Jakarta gitu kan? Daripada kita hidup mati di kampung orang, mending kita mati di kampung kita sendiri. Nah, kan gitu. Terus, udah gitu, sama saya bilang, coba kita bertahan dulu sebulan, bisa enggak? Alhamdulillah, kita coba sebulan, kita kerja, sebelum kerja di perusahaan di sini ya, di Mega sama dulu di MNC, sebelum kerja itu saya. Abang tahu perusahaan lah ya, saya pesan. Daerah, saya kan dulu kursinya daerah Cawang tuh, Cikoko, Pancoran. Itu depan kursan saya ada material. Ada, saya nongkrong di situ, saya nanya, sekian cici, butuh tenaga enggak? Saya bilang. Nah, buat apa kata Nci? Ya apa aja Nci? Saya bisa kok kerjakan. Kamu bisa ini pasir, naikin pasir gitu kan. Oh, itu bisa Nci. Udah, sehari 30 ya. Aduh. 130 itu maksudnya gimana? Sehari 30.000. Iya. Aduh, Nci. Ini enggak salah, Nci. Kalau sehari 30.000 kerja kayak gitu capek, Nci. Ya kan saya kan enggak nawarin kamu. Kamu enggak akan nawarin kerjaan. Tetap diambil itu bang, kondisi begitu bang. Saya pikir lagi dulu. Oh. Ya juga sih saya makan kan. Udah, saya ambil. Wah, itu kerja sehari dibayar kan lumayan dengan 30.000 kan. Nah, mungkin karena berjalannya waktu Cik GTA rajin juga. Dinaikin tuh 60. Kamu lagi kan 30. Ada 2 bulan saya kerja di situ. Oh, ambil bang. Buat nyambung hidup di Jakarta aja. Terus teman saya ini lama-lama security masuk. Akhirnya begitu dia udah keterima, gaji dia juga lumayan kan. Keterima kerja di security. Asyik bener gede bro, tapi juga ya kerja kayak saya. Ngangkut-ngangkut barang dari material kan. Terus naikin ke mobil sampai cuma 60.000. Ya udah nyari kerja deh bro. Nyari kerja lain lah. Iya nyari kerja lain. Yang bisa. Gua keluar tuh, tapi kan terus gua keluar dia kerja, dia pulang kerja malam, berdua ngobrol. Gua tanya bro, jadi balik nggak? Pulang kampung. Pulang kampung gitu. Iya, karena kan tadinya kan kita pulang Jakarta susah, pulang kampung aja. Pulang kampung. Tapi kan kalau misal kita pulang kampung kan ke Ambon itu lumayan juga bang. Iya. Tapi maksudnya tuh kita kumpulin duit dulu. Mati-matian buat pulang kampung gitu maksudnya iya. Gitu ya. Oh gitu. Apa mau nerusin apa gimana gitu. Terus saya bilang pulang enggak? Udah enak udah kerja katanya. Udah enak ya. Lah gua kan kalau saya kan belum enak kata. Iya. Jadi, sementara saya enggak kerja sama dia bareng. Jadi dia kerja, saya beresin ya biasa aja. Gitu. Makan dari dia sampai hari ini. Sampai saya udah kerja, dia udah nikah. Sering ketemu juga. Sering ketemu ya bang. Istilahnya saling backup lah ya istilahnya gitu ya. Makanya itu persatuannya alhamdulillahnya kuat ya bang ya. Iya bang. Jadi ada cerita rutinnya itu waktu dia kan kerja di Casablanca seperti. Jadi saya nggak kerja sama teman saya. Dia nggak kerja. Saya makan di warteg kan. Namanya karyam gitu kan. Ada orang-orang yang jualan makanan, iya. Bisa nyatet mereka. Jadi bisa tiap nyatet. Hari ya saya datang makan situ. Masuk di Bondia dulu ya, Bang. Masukin di Bondia, pas dia gajian lombok dia. Waduh, bro, gua bayar 2 juta, gua sih pernah. Wah, gila katanya, sorry. Nanti lah gua ganti, gua gitu kan. Ngomong kalau gua ada kerjaan pasti gua bayar, gua ganti duitnya. Gua bilang, aduh, namanya Jakarta ya, kita kalau gak kerja kayak gini, ujung-ujungnya kan, kerasnya gak mau makan kan. Tapi sebenarnya gini bang, menurut Bang Ripen ya, di Ambon itu untuk hidup, misalkan makanan ya, harga-harga makanan lah ya kan di sana gitu, di Ambon itu. Sebenarnya dia lebih murah di Ambon apa di Jakarta menurut Bang Ripen ya?
kayak makanan masuk warteg itu yang Bang Rifkan bilang. Kalau di Ambon ini kan kota kecil aja. Kota kecil memang. Artinya kota kecil, ibu kota dari provinsi Maluku. Maluku. Jadi kalau lihat makanan atau barang-barang di sana sebenarnya standar sih sama aja. Sama aja ya. Sama yang di Jakarta juga sama aja. Sama, ya? Karena gini perbandingannya gini Bang. Barang yang kita beli di Jakarta sama di Ambon paling bedanya selisihnya 1.000-2.000. Iya kan, paling 5.000 ya. Kalau misalnya kita mau beli ke Ambon dari Jakarta, saya tinggal Jakarta, saya pengen barang yang di Ambon, saya harus datang di Ambon kan saya keluarin duit lagi. Saya keluarin duit lagi misalnya tiket pesawat 2 juta atau 2.500.000 untuk beli barang yang saya inginkan di Ambon. Mending saya di Jakarta gitu kan. Cuma selisih berapa ribu doang. Sebenarnya standar. Standar kalau, ya. Kalau gak gitu standar Bang. Standar ya maksudnya ya. Untuk nah terus juga kita mau nanya-nanya Bang, biar biar permisa penonton setia Bang Al juga nih tahu nih. Di Ambon ini wisatanya apa sih Bang? Kalau di Ambon banyak Bang. Banyak ya. Salah satunya apa nih Bang yang biar orang pemirsa Bang Al ini penasaran juga nih kalau liburan, wah gua mau ke Ambon ya kan. Pengen tahu lah istilahnya. Kalau kita bilang salah satunya yang memang terkenalnya apa tuh Bang? Kalau untuk kota Ambon ya, untuk kota ada juga pintu kota. Pintu kota Ambon. Pintu kota Ambon. Iya. Jadi pintu kota tuh di pinggiran kayak teluk gitu. Jadi dia punya karang. Karang itu bentuknya kayak pintu. Iya. Karang bentuknya pintu. Kayak pintu. Jadi airnya tuh air laut kalau masuk dari dia pasang di surut itu kelihatan Bang. Kelihatan. Lihat kalau karangnya, kelihatan ikan-ikannya. Ada juga pantai Nat Sepa, ada pantai juga pantai Huni Mualiang, ada juga benteng Amsterdam, benteng Belanda. Iya, jadi sejarah-sejarah peninggalan Belanda kan benteng benteng Victoria, ada situs banyak sih kalau bicara sejarah apa wisata banyak, mau wisata religi atau wisata alam banyak benar sebenarnya banyak di Ambon. Ambon. Ya, tinggal Abang misalnya di Ambon mau kunjungan gini, kunjungan ke tempat wisata ya kalau saya rekomendasi ya Abang ke Pantai Nasib aja. Mungkin nanti di YouTube bakal nanti tampilin beberapa view wisata di kota Ambon. Termasuk sekarang yang mau Abang Bang Al tanya ini mau Bang Lipen ya. Makanan khas Ambon apa sih Bang? Itu pasti lah, kita kalau wisata doang tanpa makan, tanpa minuman, misalkan kayak kopi nih ya kan, kopi juga berbagai macam kan, khas ya kan. Nah, yang Bang Al mau tanyain ini sama Bang Ripen, makanan khas Ambon sama minuman khas Ambon, atau memang ada kopi tersendiri di kota Ambon? Nah itu tuh Bang. Iya, kalau makanan khas paling papeda, sagu ya. Sagu jadi gini, sagu bisa dibikin berbagai macam. Ini kan cepun sagu, pohon sagu ditebang terus diambil dalamnya, diperas kan jadi tepung tuh. Dari tepung. Nah, dari tepung itu kita bisa bikin berbagai macam menu makanan. Menu makanan. Yang sering di masyarakat Ambon atau di kota Ambon sana sering kita temukan tuh. Papeda, ada sagu, sagu tuh dia bentuknya semacam kayak roti kering. Roti kering. Iya. Oh bentuknya kayak roti kering gitu. Iya. Roti kering. Jadi dia punya tatakan juga ada. Untuk buat itu ada tempatnya. Ada jadi tempatnya. Dibuat ada tempatnya. Cuman dia jadi dia bentuknya kayak roti kering. Kita bisa makan pakai teh atau kopi juga sebenarnya. Oh bisa. Makan, itu, bisa, tapi itu ada rasanya nggak Pak? Apa dirasa-rasain? Misalkan rasa sagu sebenarnya mungkin kalau dibilang ada ciri khas rasa sagu lah ya kan? Ada. Tapi ada ciri khas. Apa ditambahin misalkan ditambahin cocolan gula bisa bisa kayak gitu. Bisa. Jadi ada sagu gula kalau dimakan ya sebenarnya. Ya apa namanya? Ada rasa manis-manis lah gitu ada. Ya. Atau memang ada toppingnya sendiri kan kalau misalkan apa namanya itu kayak lumpia Bang, lumpia kan ada isinya tuh ya kan. Apa memang sagu bisa dibikin kayak gitu juga bisa lah. Bisa juga ya. Bang. Bisa juga ya. Sagu ini kan cuma pohon aja. Pohon aja. Sagu. Ya. Jadi mungkin kalau udah diambil dalamannya jadi tepung kan bisa digunakan untuk apa aja. Aja ya. Salah satunya dari bisa bikin sagu
sagu tumbuh. Kalau orang Ambon bilang sagu tumbuh kan sagu dicampur kenari, tahu kenari? Kenari. Tepung sagu campur kenari ditumbuh dikasih gula merah, nanti panjang-panjangnya semacam dodol karut. Oh, bentuknya gitu, seperti itu. Iya. Tapi ini dari sagu. Dari sagu, papeda. Bisa. Oh, baru paham. Nah, terus juga papeda. Kalau papeda ini tepung sagu ya cuma dicampur air panas diputar-putar jadi papeda kayak lem gitu. Kayak lem gitu ya. Kalau orang enggak biasa makan pasti dibilang lem, tapi itu sebenarnya enak kalau enak, kita makan. Ya. Dia biasanya pakai kuah ikan kuning, ikan apa aja, misalnya mau ikan tuna, ikan mau pakai cumi dan lain sebagainya. Tapi kalau cara masaknya pas, kita makan pas. Tapi kalau memang papeda, istilahnya begini ya Bang, itu kalau di sana itu istilahnya pengganti nasi lah papeda itu ya, benar gak sih? Kalau misalkan, iya, kalau kita kan nasi pakai ikan nih, kalau di sono jadi lebih ke papeda pakai ikan mungkin ya Bang, kayak gitu ya Bang. Atau ini kalau perbandingan makanan kan, namanya kita udah keseharian makannya sagu, makanan khas daerah, itu gak bisa terlepas karena itu kan bagian daripada warisan kan, leluhur kan. Ya, ya, betul. Jadi ada di sana nasi, ada juga orang-orang Jawa Trans. Jawa Trans. Oh. Yang trans zaman-zaman dulu kan, mereka di sana dikasih tempat cocok tanam, mereka tanam padi juga. Tanam padi juga. Oh. Jadi enggak semua sagu juga. Enggak semua sagu juga. Ada nasi, padi, nasi dan sayur dan lain-lain. Cuman namanya makanan khas. Jadi khas orang itu ya. Lebih kalau kita datang ke daerah orang kan kita pengen makan khas gitu ya, betul. Yang kita tampilkan sampai hilang lah ya Bang. Nah, yang kita tampilkan kan makanan khas dia daerahnya. Apa betul. Sih makanan khasnya? Nah, ini sagu. Makanya sagu ini bisa dijadikan berbagai macam olahan. Jadi bukan hanya papeda, apapun itu bisa. Bisa ya. Tergantung orang yang mengolahnya. Ya, tergantung orang. Dia pengen jadi apa? Mau bikin jadi kue, misalkan kue ringan atau segala macam ya kan. Terus mau jadi susu bisa, tapi kita nggak tahu cara olahnya kan. Tapi begini, namanya tepung yang bisa kita dikasih tepung, dia mau olah untuk apa aja, tergantung cara mindset dia, apa yang mau jadiin. Misalnya saya kasih nih tepung sagu, kamu mau bikin apa? Dalam pikiran dia misalnya roti atau martabak sagu, kan kita nggak tahu. Mungkin kita bisa olah. Bisa, betul. Nah selain itu tuh Bang, ini makanan nih Bang Ripen ya kan udah disebutin lah, bukan ciri khas Ambon tuh papeda. Itu apa memang Maluku semua all? Maluku semua, maksudnya memang papeda apa memang kota-kota di Maluku itu beda lagi? Enggak semua. Semua? Oh. Jadi kalau bicara Maluku pada keseluruhan, sagu ini kan dia tumbuhnya kan di dua wilayah, cuma provinsi yang ada, cuma pertama di Papua, sama Maluku. Sama Maluku. Jadi dua provinsi bagian timur ini sagu dia tumbuh di sana. Cara olahnya pun berbeda. Cara olah berbeda. Iya, makanya kalau di Ambon yang tadi saya bilang bahwa sagu itu bisa digunakan berbagai macam makanan, jenis bahan makanan apa aja bisa. Di Papua pun juga sama, beda. Mereka bisa bikin apa aja. Bisa aja. Itu cara pengolahannya juga memang. Cara pengolahannya memang ciri khas tempat itu, walaupun bahannya sama. Iya, jadi gini. Beda ya. Contoh kayak di Jawa lah. Orang Jawa padi banyak, nasi kan beras. Padi dipanen belakang dibikin jadi nasi. Nasi ini kan bisa dibikin nasi apa aja. Iya betul. Iya dia mau bikin nasi goreng lah. Nasi goreng lah apa sih kalau macam kan bisa kan. Iya, betul. Sama aja dengan sagu juga. Dia kalau jadi tepung dia mau bikin apa aja. Iya siap. Yang dia bisa olah bisa makan ya dibikin. Oh siap. Artinya jadi mengurangin. Istilahnya mengurangi keluar biaya buat beli beras juga kan, kita nggak tahu namanya beras mahal kan. Iya betul, beras lebih mahal dari sagu ya istilahnya, tapi nggak tahu juga ya, kita nggak tahu juga. kalau hari ini kita bicara sebenarnya standar ya, kebutuhan yang ada di daerah saya dengan di Jawa atau di Jakarta itu sebenarnya beda-beda tipis, nggak ya. Terlalu mahal juga. Lagian juga kalau istilahnya memang sama aja kayak misalkan beras nih di sono kan lebih sedikit lah ya kan, istilahnya lebih agak susah lah, lebih banyak sagu lah ya di Jakarta juga kalau misalkan banyak sagu juga iya dia pada beli sagu ya, istilahnya begitu ya kan gitu. Nah terus selain makanan nih Bang Ripen nih, nah ini minuman nih, ciri khas minuman ya Ambon nih apa ya? Ya kalau minuman minuman apa dulu nih, kalau orang Ambon siapnya minum kopi. Minum kopi ya, minum apa kalau misalnya bicara kopi atau ya, misalnya kopi lah. Manis yang
Swasta. Yang umum-umumnya di Jakarta ada, di sana pun ada. Oh, yang umum-umumnya di sana ada. Ada. Kan bicara minuman khas ya, Shopee. Kesarin kita Shopee dari Sageru, kalau kasih bilang orang Jawa bilang tuh aren. Oh, aren itu. Itu kan pohonnya dibikin ditipar jadi dijadiin Shopee bisa. Shopee itu maksudnya apa tuh, Bang? Minuman ya. Alkohol, Pak? Alkohol. Oh, cuman kadarnya bisa dikurangi tergantung cara pengolahannya. Oh. Ada yang buatnya juga ada yang minumnya enak, ada yang rasanya panas, ada yang muka yang mau jantung kebakar gitu. Oh. Gitu, tapi itu bukan minuman khas. Artinya gini. Shopee bukan minuman khas orang Ambon, bukan. Kalau mau bicara minuman khas orang Ambon, saya pikir ya pada umumnya sih sama aja. Sama aja ya. Karena kalau makanan khasnya dia dari sagu, papeda, minuman khasnya saya pikir kayaknya sama, nggak ada minuman khas. Artinya apa yang bisa kita jadikan minuman khas di Ambon? Iya, misalkan kayak gini, kayak misalkan es doger misalkan, ya kan? Atau enggak, kayak misalkan kopi luwak Lampung, asli Lampung misalkan. Atau kalau kopi di sana ada. Kopi Ambon misalkan, ya kan? Kopi ada. Maluku apa gimana? Kopi Seram. Seram Masohi kalau di Maluku. Oh, kopi. Jadi kopi. Ditumbuk, kopi tumbuk namanya. Oh, kopi tumbuk. Jadi kopi nih, ditanam, diambil sama petani, dijemur, terus ditumbuk, digoreng sendiri, ditumbuk. Oh. Jadi kopi bubuk. Oh. Sama. Oh, ciri khasnya ditumbuk itu? Iya, kopi tumbuk. Rasanya juga beda, Bang. Oh, rasanya beda. Kalau kayak gini kan, dia udah campur gula. Iya. Yeah. Kalau itu ada, karena bekas dia ini sendiri, jadi ada pahit-pahitnya. Oh. Begitu dia kena gula, ada pahit manisnya. Ada pahit manisnya, ya. Itu nikmatnya di situ, Bang. Ciri khas ya, Ambon ya. Mantap lah itu. Makanya itu tadi, permisa Bang Al, tadi kita udah ngobrol banyak sama Bang Ripen juga. Udah ngomongin perjalanan Bang Ripen, sebenarnya banyak yang dikulik gitu, mungkin kita bisa seharian kalau dikulik, ya kan. Jadi intinya untuk pemirsa Bang Al itu pengen wisata ke Ambon, udah yuk langsung lah wisata langsung ke Ambon lah, segala macam itu tadi makanannya segala macam udah Bang Ripen sebutin juga. Nanti jadi, ada beberapa tampilan nanti Bang Al tampilin lah berbagai macam tuh wisata di Ambon, makanan khas, minuman khas. Nah, apalagi nih Bang Ripen yang pengen diceritakan di YouTube Bang Al. Ini Bang, tadi Abang kan pengen jalan-jalan ke Ambon. Makanya pengen tahu Ambon. Pengen tahu daerah saya. Ya sebenarnya kalau dari Jakarta tempuh perjalanan dari Jakarta kita naik pesawat dulu ya. Naik pesawat itu harga tiket kan variasi, Bang. Variasi ya, betul. Tergantung pesawat mana yang abang naik, kan begitu. Kalau memang abang naiknya Lion Air, mungkin standar 2-2.5, 2-1.500 bisa ketemu. Tapi kalau misalnya Garuda dan lain sebagainya, misalnya Garuda bisa 2, bisa 3. Bisa 2, 3 lah. Jadi tergantung variasi, tergantung dia harga pesawatnya kan dia sewaktu-waktu berubah. Berubah, betul. Begitu sampai di Ambon, sebenarnya apa mau kunjungi objek wisata alam pun banyak ya, dan di sono juga memang istilahnya adalah yang edukasi istilahnya kota Ambon ya kan, misalkan kayak misalkan wisata Ambon ini terpampang lah itu apa, ada apa aja lah di Ambon ini lah ya kan gitu. Iya. Maksudnya istilahnya yang gua tahu nih Bang ya kan, di Ambon itu maksudnya banyak makanan istilahnya seafoodnya ada, ya kan? Ketenakannya ada, istilahnya segala macam itu udah istilahnya alami-alami lah. Dan cara bikinnya itu yang bikin enak loh sebenarnya di Ambon itu, yang gue tahu gitu loh. Makanya kan gini, olahannya. Iya, gitu. Jadi yang saya bilang tadi itu bahwa semuanya tergantung cara olah. Orang, kan? Cara olah, kalau dia olahnya pas ya. Di mulut dan orang makan itu pas, orang bilang itu enak. Enak ya. Tapi kalau orang yang memang nggak biasa makan sama sekali, ya kan nggak pernah makan, misalnya dia nggak pernah makan karena makan papeda atau sagu, dia nggak pernah makan seumur umur hidup dia nggak pernah makan. Begitu dikasih makan barang itu sagu, dia bilang nggak enak. Karena belum penyesuaian juga ya kan, atau enggak mungkin cara pengolahannya kita kurang pas sama lidah dia. Iya. Misalkan dia sukanya, wah coba lebih pedas lagi misalkan, coba agak asin lagi misalkan bumbunya ya kan, kayak gitu-gitu lah Bang ya. Kita sambil ngopi dulu guys, nyantai. Ya, maaf ya. Jadi itu nih Bang, kita udah kemana-mana juga ngobrolin wisata tentang Ambon lah istilahnya, sama perjalanan Bang Ripeng juga.
Jadi untuk permisa Bang Al nih, yang Bang Ripen pengen sampaikan apa nih? Silakan Bang Ripen disampaikan. Bang Ripen ada YouTube? Ada. Ya, sebutin juga YouTube-nya. Perkenalkan soalnya dari awal makanya belum gitu. Yang tadi saya bilang, kita mengalami fase di Jakarta. Betul. Kita lihat kehidupan Jakarta sangat keras. Bagaimana caranya kita berjuang, bagaimana cara kita bekerja, bersaing dengan segala macam orang yang ada di kota Jakarta. Akhirnya kita juga bagaimana kita untuk mengeksplor kita punya kejenuhan dan pikirannya. Saya punya menciptakan itu saya itu. Jadi YouTube itu buat saya buat apa ya? Itu seharian saya. Jadi kalau masukan untuk apa channelnya Bang Al ini, Bang Ripen kasih masukan lah buat istilah kasih masukan, kasih saran atau kasih edukasi lah buat permisa setia Bang Al. Kalau kalau boleh juga pakai bahasa Ambon tapi diterjemahin Bang. Kalau bisa. Jadi biar enggak yang nonton insyaallah mudah-mudahan sampai Ambon sana lah. Masukan gimana nih? Iya, maksudnya ya kasih masukan atau kasih istilahnya kasih semangat lah untuk misalkan teman-teman dari Ambon atau bagaimana ini, gitu, Bang. Ya, Bang, silakan, Bang. Buat pemirsa Bang Al dimanapun Alidong berada, artinya Anda berada. Alidong semua tetap semangat. Kalian semua tetap semangat. Alidong jangan pernah merugikan orang lain. Kalian jangan pernah merugikan orang lain. Alidong berbuat sesuatu itu bagaimana bisa bermanfaat untuk orang tersebut. Karena kita tahu tuh Jakarta ini kan kota metropolitan, kita punya daya saing juga harus cool. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Nah, pesan saya buat tim Bang Al tetap semangat. Dan warga masyarakat Ambon dan yang tinggal berada di Jakarta gitu Bang, kesan ke sana. Buat teman-teman dan rekan-rekan saya di Jakarta, tetap semangat untuk bekerja, semangat dalam menjalani berbagai macam dinamika kehidupan kota Jakarta. Inilah sebuah kota dengan desain grafisnya yang sangat modern, tentu cara berpikirnya juga harus modern. Kalau kita mau bersaing dengan yang lain di luar sana, ya kita harus imbangi, kita harus punya imajinasi baru sehingga kita tidak bisa tertinggal dengan mereka-mereka juga. Jadi buat Alidong di Ambon dan yang ada di Jakarta, tetap semangat aja. Terus dan jangan lupa berdoa. Siap. Itu penting. Bekerja tapi jangan lupa berdoa, itu lebih penting. Artinya berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, itu lebih penting. Karena Dia yang bisa menempatkan dan mengetahui kita punya rezeki ini dan kita punya kehidupan. Kita hari ini bekerja, tapi Dia yang memberi. Jadi jangan lupa kita berdoa saja lah. Jadi untuk permisa setia Bang Al, itu pesan-pesan dari Bang Ripen sama pesan buat istilahnya teman-teman lah di Ambon, bahwa kita semua ini bersaudara lah, tidak ada yang namanya membeda-bedakan, tidak ada itu. Terus kita mau menghapus juga stigma Ambon itu kota keras, itu nggak ada. Ambon itu kota yang indah, jadi nggak ada istilah Ambon itu kota keras, nggak ada. Jadi Ambon itu kota yang indah, yang kita harus jaga juga gitu, untuk masyarakat di Ambon juga kita harus lestarikan, karena memang itu buat daya tarik juga wisatawan gitu. Karena kan memang sebenarnya kita malu juga nih, orang Indonesia sendiri kalau nggak mencoba untuk wisata-wisata di Indonesia itu banyak, nggak perlu ke luar negeri sebenarnya. Itu yang mau bakal edukasi nih Bang Ripen sebenarnya. Terus juga jangan lupa pengen tahu kehidupan Bang Ripen, jangan lupa di add YouTube-nya Bang. YouTube-nya apa Bang? Ripen Rehata Official. Ripen Renata Official. Ripen Rehata Official. Official. Oke. Okay. Nanti itu keseharian ada di situ aja. Keseharian Bang Ripen, nanti jangan lupa di subscribe sama like, jangan lupa komen juga. Komen-komennya ingat yang ngebangun.
kalau komen-komen yang ngejatuhin sebenarnya ya kita tetap terima juga, tapi tetap kita terus berjuang juga terus. Yang penting jangan lupa di subscribe ya guys ya, jangan subscribe, like, sama klik tanda lonceng YouTube Abang Ripet tadi, sebutin lagi Bang. Ripen Rehata Official. Ripen Rehata Official. Nanti Bang Al di deskripsi nanti tongolin guys. Jadi tinggal di subscribe aja. Dan kalau bisa linknya nanti kirim ke saya Bang. Nanti saya masukin ke itu juga. Pokoknya dengan alhamdulillah guys. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Sebelumnya Bang Al sebenarnya sudah komunikasi sama Bang Ripen. Bang, kapan nih wawancara masuk ke YouTube Bang Al nih? Ternyata baru nemu nih hari ini ya kan. Karena sebenarnya udah hampir 34 bulan ya kita mau ngobrol-ngobrol gini, cuman waktunya Bang Ripen juga agak sibuk kerjaan apa segala macam, terus Bang Al juga sering-sering ngantar paket ya. Nah pokoknya ikutin terus lah perjalanan Bang Al, dan jangan lupa subscribe YouTube Bang Ripen, terus tetap semangat untuk penonton setia Bang Al, jangan lupa juga ikutin terus video-video dari Bang Al guys. Oke, okay, itu aja dari Bang Al dan Bang Ripen. See you next video. Bye. Thanks.